Walau tahun 80 masih muda sekali, kita menghargai perguruan lain sesama SC untuk mendapatkan bintang. Halo guys, ayo kita dukung Pasir Sakra Madura untuk memberikan konten yang positif dan kreatif dari IKSP Krasakti dengan cara like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. IKSPI Jaya! IKSPI Jaya! 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 Salam Jinser untuk para punker yang pengesan pernah menahan lapar. Mari sejenak lupakan provokator, jangan tanggapi karena mereka berotak kotor. Mari kumpul dan saling menyelami, jangan ikut campur urusan tetangga lain. Walau tahun 80 masih muda sekali, kita menghargai perguruan lain sesama IC untuk mendapatkan pita itu cukup susah, karena latihan kita tidak bisa dianggap mudah. Dari pos ke pos kita dihajar metal, bahkan wajah jika tubuh kita sasak denda. Dari tulang geser, sesak dan keluar darah, tapi pelat tak menganggap kita saudara. Jangan ikut perguruan, hanya ingin jadi jagoan, karena itu dapat merusak nama perguruan. Kita bisa jatuh, kita bisa kalah, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Keempat pencuru, mencari saudara, bila musuh ada, pantang tunduk kepala. Kita bisa jatuh, kita bisa kalah, tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Keempat pencuru, mencari saudara, bila musuh ada, pantang tunduk kepala. Saling pukul dan tendang, setelah selesai berjabat tangan, jangan sampai ada dendam, karena kita tetap selambang. Asah otak sampai kaki bau tanah, walau belum mati bergerak aktif di malam hari, tapi kita bukan para vampir. Dari Mbak Totong, Kim Darto, sampai sekarang ke Pak Bambang, diajari tolong menolong pada sesama manusia. Walaupun berbeda lambang, mari kita ajak seduluran, siapa tahu pas kita susah mereka akan kasih bantuan. Lambang ini artinya kontak kita dengan Tuhan. Kirim doa ke leluhur pas malam Jumat. Cukup dua baris dengan sasaran sarah untuk pitikan telak yang bilang IKS sesat. Ayo, ayo, yang benci IKSPI jika kebakar jangan coba dengarkan ini. Di rap ini mulutmu ku ukur lalu ku beri, tak perlu kasih tau di untuk ladeni para pembenci. Banyak yang iri jika kita dapat kesuksesan, takut kesayangan cikirkan yang bertalenta. Pakai akun palsu menyebarkan kebencian, dasar mental pengecut, lempar batu sembunyi tangan. Hidupilah perguruan, jangan hidup di perguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso, jangan lupa rek buat kalian semua follow akun Instagram @pasker_sakramadura. Dan yang ingin foto atau videonya direpost, tinggal follow akun tersebut lalu tag di akun tersebut. Dan jangan lupa juga buat like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih.